Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel kita yaitu Iwo Official. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang seputar pembahasan YouTube, dan kita akan membahas seperti apa sih di channel kita mengalami penurunan jam tayang yang belum dimonet atau yang belum bergabung ke partner YouTube. Nah, kita bahas di kesempatan kali ini, di video kali ini, dan sebelum kita ke masuk pembahasannya, alangkah baiknya kita like dan subscribe terlebih dulu channel ini agar channel ini terus semakin berkembang. Oke, yang pertama, atau kenapa sih channel kita tidak menaik atau tidak naik jam tayangnya, malah channel kita justru menurun jam tayangnya yang khusus belum dimonetisasi. Nah, kita download dulu. Jika kalian ingin mengetahui kenapa sih channel kalian menurun jam tayangnya, kenapa jam tayangnya turun, dan kalian bisa coba amati dari aplikasi YouTube Studio. Kalian download lewat Play Store dan kalian pasang di HP kalian YouTube Studio, dan kalian di situ diamati atau mengamati, yaitu di bagian analisis jam tayang. Di situ ada menu analisis jam tayang, kalian klik, dan kenapa kalian bisa mengalami penurunan jam tayang yang channel belum monetisasi. Nah, di situ mungkin karena beberapa faktor, mungkin karena penonton kalian setiap per jam itu mengalami penurunan penonton. Nah, mengalami penurunan penonton dari per jam per video kalian itu mengalami penurunan penonton, ini akan berdampak ke jam tayang kalian itu akan menurun drastis. Nah, pertanyaan yang kalian ajukan mungkin di sini, kalian harus mempertahankan setiap video yang ditonton oleh penonton atau subscriber itu minimalnya harus per jam mengalami kenaikan, walaupun beberapa penonton seperti kenaikan 5, 4, 6 dan seterusnya itu tidak akan mengakibatkan jam tayang kalian tidak akan menurun. Di sini juga kalian harus diperhatikan masalah upload video. Nah, masalah upload video juga ini berdampak pada channel kalian, bisa juga berdampak video yang upload kalian itu menaikkan jam tayang, dan bisa juga video yang kalian upload itu menurunkan jam tayang kalian. Jika video yang kalian upload itu tidak ada pengunjung yang masuk per jamnya, nah jadi kalian harus mengoptimalkan dari uploadan video kalian ke channel kalian itu beberapa dari video harus mempertahankan penonton kalian setiap durasi per jam penonton yang masuk ke channel kalian itu akan mengakibatkan penurunan atau kenaikan pada jam tayang channel kalian untuk menuju ke monetisasi atau untuk menuju ke gabung ke partner YouTube. Nah, oke, sekian dulu pembahasan dari channel kami dan semoga bermanfaat, dan semoga video ini sangat bermanfaat bagi kalian semua, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe terus channel ini agar channel ini terus semakin berkembang.